Kerana bank adalah berkait dengan riba dan orang Kristian dilarang oleh Injil untuk makan riba. Sebab itulah banyak keluarga-keluarga besar perbankan dunia, Rothschild, Warburg dan banyak lagi JP Morgan dan sebagainya. Kita mesti hairan. Walaupun bukti pembantaian, pembunuhan kanak-kanak, orang tua, wanita cukup banyak, negara-negara Eropah masih lagi bersimpati dengan Israel. Kenapa? Bagi saya, antara faktor sejarah yang menyumbang kepada kefahaman ini adalah rasa guilt, rasa bersalah apa yang tamadun Eropah buat ke atas kaum Yahudi tahun dahulu. Antaranya ialah dasar pogrom mereka, iaitu dasar yang menindas kaum Yahudi, yang menghalang kaum Yahudi menjadi rakyat yang sama taraf dengan umat Kristian di sana. Sebab itulah orang-orang Yahudi banyak tinggal di ghetto. Mereka membuat pekerjaan-pekerjaan yang orang Kristian tidak mahu buat. Antaranya menjadi financier, orang yang ada bank. Kerana bank adalah berkait dengan riba dan orang Kristian dilarang oleh Injil untuk makan riba. Sebab itulah banyak keluarga-keluarga besar perbankan dunia, Rothschild, Warburg dan banyak lagi JP Morgan dan sebagainya, adalah datang daripada keluarga asal Yahudi yang kaya raya. Akibat mereka ini dulu bila nak berperang, raja-raja Eropah nak berperang antara satu sama lain, mereka mendapat dana, mendapat pertolongan, loan daripada Jewish bankers ini. Ya, walaupun kita tahu dalam kitab agama Samawi yang ini mempunyai fatwa yang sama tentang haramnya riba, tapi kita pun faham bila mana bangsa Yahudi ini ditekan, dihalang untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka terpaksa terlibat dalam sektor-sektor yang bertentangan juga dengan apa yang Taurat telah tunjukkan. Sebab itu jugalah kaum-kaum Yahudi ini begitu terkenal dengan pekerjaan-pekerjaan bersifat teknikal, bersifat vocational. Sebab itu mereka menguasai sektor-sektor yang jaranglah orang biasa kuasai, perdagangan dan sebagainya. Sudah tentu, negara Jerman antara negara yang paling rasa bersalah kerana apa yang berlaku ke atas kaum Yahudi kerana dasar Nazi di Auschwitz, Holocaust dan sebagainya. Kalau kita pergi Jewish Museum dekat Berlin, boleh tengok sendirilah macam mana rasa bersalahnya mereka, rasa menyesalnya mereka kerana tok nenek mereka dulu terlibat dengan pembantaian orang Yahudi ketika itu. Inilah antara faktor sejarah yang menghantui dasar luar dan pemikiran orang Barat terhadap Israel. Walaupun Israel membuat perkara lebih hodoh daripada Nazi ketika ini, tapi ingatlah, two wrongs do not make a right. Jadi apa yang mereka buat, mereka tak nak selesaikan masalah orang Yahudi di Eropah, mereka ekspor keluar masalah itu ke negara Arab. Dan ketika ini mereka tak sedar apa yang mereka sedang buat itu sebenarnya akan menterbalikkan kembali kesokongan masyarakat dunia ke atas Barat. The real culprit apa yang berlaku di Palestin ketika ini adalah sudah tentu legasi imperialisme Britain ketika itu, khususnya melalui Lord Balfour yang menulis surat kepada Lord Rothschild berkenaan dengan keperluan bangsa Yahudi ini mempunyai sebuah negaranya sendiri di Palestin, yang mana ketika itu Britain merupakan penjajahnya.